Untuk bahan pertama yang saya gunakan adalah aloe vera gel atau gel lidah buaya. Untuk ini Anda bisa menggunakan merek apa aja, yang pentingnya gel lidah buaya. Jika Anda tidak mempunyai gel lidah buaya yang sudah ready seperti ini, Anda bisa menggunakan lidah buaya yang asli. Oke, kemudian keluarkan jelinya. Sediakan satu wadah bersih. Kemudian sebagai takaran aja, untuk ini saya akan gunakan setengah sendok makan gel lidah buaya. Anda bisa menggunakan secukupnya kalau kemudian kita akan tambahkan dengan perahan jeruk nipis. Anda bisa menggunakan jeruk nipis ataupun lemon. Oke, kita perahkan sini jeruk nipisnya. Untuk ini saya akan gunakan setengah sendok makan perahan jeruk nipis karena saya gunakan setengah sendok makan jeli lidah buaya tadi. Saya akan tambahkan dengan setengah sendok makan perahan jus jeruk nipis. Kemudian dua bahan ini kita aduk. Dua bahan akan bercampur seperti ini. Gel lidah buaya akan mencair dan tidak seperti ini, seperti air. Oke, pastikan dua bahan ini tercampur rata. Setelah cara memakainya, oleskan aja bahan ini merata pada seluruh kulit wajah sebelum tidur. Kemudian diamkan semalaman, paginya baru dicuci. Lakukan setiap hari untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, bebas lek hitam, bebas kulit kusam, dan bebas kerutan. Cara memakai bahan ini gini aja. Gunakan kapas, kemudian kita celupkan. Setelah ini oleskan aja merata pada seluruh kulit wajah seperti ini. Ditap-tapkan aja seperti ini. Oke, jadi itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.